Kehidupan film menghampiri Aida Saskia. Nama tak muncul, kini ia harus berjuang melawan kanker payudara stadium 3 yang diidapnya. Selain itu, kisah pilu lain juga dialami Aida Saskia di masa lalu. Diketahui bahwa penyanyi dangdut tersebut sudah mengidap kanker sejak Oktober 2021. Kendati begitu, Aida Saskia telah melakukan berbagai upaya pengobatan agar bisa sembuh dari sakitnya tersebut. Sejauh ini, perempuan yang berprofesi sebagai DJ ini mengaku melakukan berbagai upaya untuk bisa sembuh, salah satunya dengan kemoterapi. Aida menyebut bahwa ia harus melakukan kemoterapi sebanyak 8 kali. Kemungkinan ia akan mengalami menopause dini imbas dari seringnya mengkonsumsi obat-obatan. Namun bila ternyata ia masih mengalami menstruasi, maka Aida Saskia harus melakukan tindakan operasi ketujuh, yaitu operasi pengangkatan rahim. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, kendati begitu, Aida Saskia harus kembali pasrah karena kemungkinan ia akan kehilangan rahimnya. Menurut Aida Saskia, keadaan yang menimpanya saat ini membuat ia harus pasrah dengan apapun yang terjadi pada dirinya, termasuk bila suatu hari ia tutup usia. Perempuan kelahiran 6 Juli 1985 itu juga mengaku bahwa ia sempat pesimis untuk bisa sembuh, mengingat kanker tergolong sebagai penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Meskipun begitu, Aida tetap fokus melakukan pengobatan sebagai ikhtiarnya dalam melawan penyakit. Bahkan kini untuk sementara waktu ia juga harus meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya tersebut. Selain itu, Aida juga mengaku masih memiliki harapan agar kondisinya bisa membaik seperti sedia kala. Meski tak yakin penyakitnya akan sembuh total, Aida masih berharap keajaiban Tuhan datang untuk menguatkannya. Di sisi lain, Aida juga tak mau terus terpuruk dengan sakit yang dideritanya tersebut. Oleh karenanya, ia sering menghibur diri dengan berkaraoke di rumahnya. Menurutnya, cara tersebut cukup ampuh membuat Aida mengalihkan perhatiannya dari sakit kankernya. Lebih lanjut, cuplikan pernyataan Aida Saskia itu lantas menjadi perbincangan ketika dibagikan ulang oleh akun gosip Instagram. Menilik dari kolom komentar, tampak banyak netter ramai memberikan semangat kepadanya. Mengutip dari Tribun Medan, Aida Saskia pernah membuat kehebohan setelah menyebut dirinya merupakan wanita simpanan dai kondang dan pernah dilecehkan. Sosok penyanyi dangdut sekaligus DJ Aida Saskia memang dikenal dengan perjalanan karirnya yang kontroversial. Wanita kelahiran tahun 1985 ini mengaku pernah diperkosa dai kondang. Rupanya, dai kondang yang dimaksud adalah Kiai Haji Jainuddin yang menjadikan Aida Saskia wanita simpanan sejak tahun 2001 hingga 2010. Walau demikian, Jainuddin membantah pernyataan tersebut dan menuduh Aida Saskia melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Mengenai foto berdua Jainuddin MZ dengan Aida Saskia juga dibantah lewat klarifikasi. Jainuddin tidak menampik bahwa foto yang ditunjukkan Aida adalah foto aslinya, tapi tidak ingat di mana dan kapan foto itu diambil karena dirinya memang sering dipoto dengan siapa. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.